Coba dari kelompok itu yang katanya dari kelompok mujahid, yang katanya melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ada enggak yang berani itu bahas si Bahar itu? Ada enggak? Gitu nahi munkar. Pandang bulu ya. Pandang bulu. Bukannya tolak ukurnya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kata Rasulullah, jangankan Fatimah putri kalian, law anna Fatimah binti Muhammadin syaraqat laqata'tu yadaha. Jangankan Fatimah putri kalian, seandainya Fatimah putri Muhammad, putriku kata Nabi, melakukan pencurian, laqata'tu yadaha. Saya sendiri akan potong tangannya kata Nabi. Kenapa kalian diam? Pas si Bahar menampilkan konten-konten dobolnya itu, katanya ilmu kebal. Bahar tes ilmu kebal, tebas paku. Tai. Ya. Nahi munkar. Kenapa kalian diam? Ketika si Bahar yakni bikin fatwa ngawur itu, bikin statement ngawur tentang kontes burung, yang judi jadi enggak judi, yang haram jadi enggak haram. Mana pasukan nahi munkar, woi? Woi, kemana kalian? Kami enggak peduli saudara, kami enggak peduli siapapun orangnya, mau pejabat ke, mau kiai ke, mau pemerintah ke, mau menteri ke, mau polisi ke, mau tentara ke, mau ustadz ke, mau kiai ke, mau habib ke, yang salah tetap salah, kami akan tegakkan amar ma'ruf nahi munkar walau bersimbah darah saudara. Gitu kan? Giliran si Bahar semuanya bungkam, yang tadinya teriak inilah singa-singa Allah jadi curut. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Masya Allah, ahlan wa sahlan wa alaikumussalam kesayanganku Adeline Fatin Lubis. Mana yang katanya itu nahi munkar, nahi munkar? Hah? Gak peduli saudara, mau dia wali sekalipun, mau anak wali sekalipun, mau keturunan wali sekalipun, yang haram tetap haram. Gitu kan? Giliran si Bahar mempertontonkan itu, kenapa kalian diam? Hah? Kenapa kalian diam? Hah? Kenapa tidak kalian lawan? Hah? Polol. Nah itu yang kita tunggu-tunggu. Bahar berannya cuma saya akan lawan, ana akan melawan kalian. Hei angkasa pura, hei menteri-menteri, ana akan lawan kalian. Keluar-keluar doang. Keluar-keluar doang bro. Itu singa. Singa, saya gak bilang menggonggong loh. Enggak, keluar-keluar. Tapi ngakunya singa. Prakteknya? Ayolah jihad di bulan suci ini. Ya. Ayolah jihad. Kumpulkan 7 juta umat, kumpulkan pasukan keputihan, putihkan Soekarno-Hatta. Katanya kan itu santri ente, dizolimi. Katanya itu Islamophobia. Geruduklah itu Soekarno-Hatta. Kenapa takut? Oh demi menghormati bulan suci Ramadan. Menghormati apanya? Anda anggapkan itu sebuah kebenaran. Melawan angkasa pura, membela hak santri yang dizolimi, kebenaran kan itu? Kebenaran dong, berjihad dong di bulan suci Ramadan. Rasulullah itu jihad di bulan Ramadan. Jihad fisabilillah, perang Badar, tanggal 17 bulan Ramadan. Kalian kemana? Ana tidak akan diam. Ana akan lawak. Ana akan melawak. Ana adalah pelawak tanpa tanda jasa. Bahlul, Bahlul itu. Saya pengen lihat nyali si Bahar yang katanya akan melawan itu, yang katanya enggak akan diam itu. Apa cuma sebatas keluar-keluar doang? Iya Har, ya selama ini juga seringnya kayak gitu sih. Saya keluar. Woi, udah mau habis 2 periode, woi. Anda bisa apa? Jokowi, tunggu saya keluar. Bye, si Bahar. Bahar bisa apa? Bisa apa kau Bahar? Pak Jokowi Dodo masih jadi presiden sampai saat ini, sampai detik ini. Ayo lawan rezim zalim. Ayo tumbangkan rezim zalim. 2 periode coy. 2 periode coy. Coy, 2 periode.
coy. Rezim zalim. Tumbangkan rezim zalim. Dua periode coy. Coy, dua periode coy. Udah mau 4 tahun periode kedua coy. Udah mau selesai periode kedua coy. Doanya yang dulu itu mana itu? Doa tanggal 4 bulan 11 tahun 2016 di aksi 411. Allahumma alaika bi Jokowi. Allahumma alaika bi Jokowi wa ahwani. Allahumma farrij jam'ahum wa shaddid shamlahum wa dammihrum tadmira. Ya Rabb, ya Rabbana. Mana? Itu sebelum Pilpres periode kedua itu. Tanggal 4 bulan 11 tahun 2016. Allahumma alaika bi Jokowi. Ya Allah, hancurkanlah Jokowi. Itu kan doanya. Allahumma alaika bi Jokowi wa awade. Jokowi dan sekutu-sekutunya dan CS-nya, kelompoknya, ratakan. Gitu doanya. Allahumma farrik jamahu wa syatid syamlahu wa dammirhum tadmira. Hancurkan sehancur-hancurnya ya Allah. Ya Rabbana. Karena gak bisa aja, karena gak boleh aja di undang-undang 3 periode. Kalau boleh 3 periode lanjut. Bisa apa kau Bahar? Jokowi tunggu saya keluar, Jokowi tunggu saya keluar. Habis itu pelangap pelongo gak bisa ngapa-ngapain. Singa. Gampang banget ya. Gampang banget ya jadi pejuang ya. Bisa apa coba? Bisa apa itu? Saya, ya ini kata Lubis nih, kata Bung Lubis 212, yang saat ini masih dalam pelarian ya, masih dalam status kabur tapi tidak ke Arab. Saya masih kabur tapi nggak ke Arab, pengen kabur ke Arab saya. Dengerin statement saya, untuk Pak Presiden Joko Widodo, hey Jokowi, tunggu saya keluar. Apa susahnya ngomong kayak gitu? Bung Lubis mengatakan, Bahar itu pada hakikatnya, pada hakikinya itu dia sudah game over. Bahar dan Rizik juga yang menyeret Robitoh untuk game over bareng-bareng, rungkat berjamaah. Jadi Bahar itu sudah game over, itu sudah. Dan saya bisa buktikan kalau Bahar sudah game over, mulai dari masalah nasabnya. Di sini umum tentang makna tentang secara umum, tapi tentang si Baharnya benar gak? Dia dari kelompok Balawi. Itu dulu. Kalau untuk si Bahar belum masuk ke masalah seperti ini, tentang tolak secara ilmiah, belum masuk ke situ. Ujar Bung Lubis. Coba kalian komen, bisa gak kalian komen kayak gitu? Hey Jokowi, tunggu saya keluar. Bisa gak kalian komen kayak gitu? Habis itu jadi pejuang, jadi mujahid. Ngomong kayak gitu doang. Gak usah ngomong, buktikan. Gak usah ngomong. Ya. Ngomong gitu jigong langsung mahal, iya. Gak usah ngomong-ngomong politik depan anak-anak, gak ini politik, anak Haikal Hasan pengkhianat, Prabowo pengkhianat, semuanya pengkhianat. Hah? Segitu peniknya kah Anda menghadapi Prabowo Subianto di 2024 sampai membunuh karakternya dari jauh-jauh hari? Iya. Sampai segitu panik. Dikit-dikit pengkhianat, dikit-dikit pengkhianat. Pengkhianat kok dikit-dikit. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.